وسن عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلمه وبكتابه في الدارين اللهم امين يا رب العالمين وبعد قال وشرا 162 ها 172 mana 172 oh 17 masuk zakat sudah kita 172 okey wa ba'du qala sekelompok tabi'in pergi mengunjungi Abu Sannan. Ketika mereka menemuinya dan duduk di sampingnya, ia berkata, "Berdirilah, marilah kita mengunjungi tetangga kita yang ditimpa kematian saudaranya. Kita ingin bertakziah kepadanya." Muhammad ibnu Yusuf al-Qaziyani berkata, "Kami pun berdiri dan pergi bersamanya mengunjungi orang itu. Kami mendapati dia sedang menangis, tersedu-sedu dan membimbangkan saudaranya. Lalu kami mula bertakziah dan menghiburkannya. Akan tetapi ia tidak menerima takziah dan penghiburan kami. Kami berkata kepadanya, 'Tahukah anda bahwa kematian itu adalah yang mesti ditempuhnya?' Ia menjawab, 'Benar. Namun saya menangisi dosa-dosa yang dilakukan saudara saya siang dan malam.' Kami lantas bertanya kepadanya, 'Sudahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan hal gaib kepada anda?' Ia menjawab, 'Tidak. Namun ketika saya menguburkannya dan menutupnya dengan tanah serta orang-orang sudah kembali, saya duduk di samping kuburnya. Tiba-tiba ada suara dari dalam kuburnya yang mengatakan, "Oh, apakah mereka meninggalkanku sendiri menahan siksaan? Padahal aku telah berpuasa dan mendirikan salat." Perkataan itu membuat saya menangis. Saya menggali tanah untuk melihat apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba saya mendapati kubur itu dipenuhi api yang menyala-nyala. Pada lehernya melingkar rantai dari api. Rasa persaudaraan menyentuh hati saya.
saya mengulurkan tangan. Saya mengulurkan tangan saya untuk menarik rantai itu dari lehernya. Akan tetapi jari jemari dan tangan saya terbakar. Kemudian dengan perlahan-lahan, ia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba, tangan itu kelihatan hitam terbakar. Lalu saya menutup semula kubur itu dengan tanah. Setelah itu, saya pulang ke rumah. Bagaimana saya tidak menangisi keadaannya dan bersedih karenanya. Kami bertanya, apakah yang pernah dilakukan oleh saudara kamu, saudara anda di dunia? Ia menjawab, ia tidak membayarkan zakat. Ia tidak membayarkan zakat hartanya. Kemudian kami berkata kepadanya, inilah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda mereka, harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Surah Ali Imran ayat 180. Boleh baca terus saja ya. Ini hal-hal yang memang boleh difahami saja. Kecuali tidak faham. Ya. Okey. Bagi saudara anda, disegerakan seksaan di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Kemudian kami pergi dari situ dan menemui Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang orang itu kepadanya. Lalu kami berkata kepadanya, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani mati, kami tidak pernah mendengar hal itu terjadi pada diri mereka. Abu Dzar menjawab, tidak diragui, mereka itu pasti masuk neraka. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu hal itu terjadi pada diri orang-orang yang beriman, agar kamu mengambil pengajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman abasara fali nafsihi wa man 'amiya fa 'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Ulitu, sesiapa melihat, yakni kebenaran itu, dan menerimanya, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa buta, yakni dan enggan menerimanya, maka bahayanya tertimpalah ke atas dirinya sendiri. Dan tiadalah aku berkewajiban menjaga dan mengawasi kamu. Surah Al-An'am ayat 104. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, pada ayat ini maksudnya apa? Pada ayat ini Al-An'am ayat 104 maksudnya, sekiranya kita mendengar kebenaran dan kita menerimanya, nah kita akan mendapat faedahnya, kita akan mendapat manfaatnya. Faedahnya, manfaatnya kembali kepada kita. Nah, itu maknanya. Ya, secara tafsir. Nah, sebaliknya kita menolak, menafikan, tidak menerimanya, maka bahayanya tertimpalah ke atas dirinya sendiri. Bahayanya. Perkataan bahayanya ditafsirkan dengan dua tafsiran.
satu bahaya terlepas daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu bahaya terlepas daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi bahaya adalah menurut pendapat ulama, dan bahaya yang paling besar adalah rosak akidah kita. Nah, satu lagi bahaya adalah akidah kita terdedah kepada kerusakan. Okey. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, dan tiadalah aku berkewajipan menjaga dan menguasai kamu. Nah, itulah maksud. Berarti Allah berlepas tangan daripada menjaga hamba, menjaga kita. Sesungguhnya ya, kita semuanya berada di dalam jagaan Allah. Kiranya Allah tidak menjaga kita, mati sudah wali dinari. Tahukah? Nah, Allah Maha menjaga. Contoh, nasib baik tangan tergantung. Kalau tangan tidak tergantung, berarti kepala akan kena di simen. Nah, mati lah. Kalau tidak mati, lumpuh. Nah, mau buat apa? Buang dalam parit sajalah. Jam. Selain ini. Jadi Allah yang Maha menjaga. Tahukah? Okey. Nah, semua kita begitu. Dan itu adalah bahagian daripada akidah. Ya, langsung tidak langsung bagian daripada prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah jika dilihat dalam satu senarai. Ya, jika disenaraikan mungkin 20, 30, 50. Nah, salah satunya adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala menjaga. Nah, itu salah satu. Okey. Kemudian kata musannif, dalam hadis disebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedudukan penunggak zakat, penunggak ai, orang yang menangguh-nangguh, menunda-nunda, itu penunggak. Kedudukan penunggak zakat, penunggak apa dobitnya? Penunda-nunda. Bolehkah ayat ini? Tangguh-tangguh, tunda-tunda gitu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adalah seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah tabarakallah. Penunggak 1/10 dari hartanya yang harus dikeluarkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang Majusi. Nah, kalau dia itu menunggak 1/10. Menunggak 1/10. Kalau menunggak seluruhnya itu Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau menunggak 1/10, berarti ada bahagian yang ditunggakkan. Ya kan? Nah, maka itu seperti orang Majusi, itu perangainya orang Majusi. Sementara orang yang menunggak zakat 1/10 dari hartanya dilaknat oleh para malaikat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tidak diterima kesaksiannya, tidak diterima syahadahnya. Nah, kalau orang Islam asyhadu an la ilaha illallah itu batal, tidak diterima. Nah, sebab itu zaman Sayyidina Abu Bakar, orang yang tidak membayar zakat dipengat, diperangi. Nah, itu nanti kamu orang akan ada pertanyaan itu. Ya, orang yang kaji sejarah nanti akan bertanya, kenapa Sayyidina Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat, sedangkan mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
nanti persoalannya itu dibincangkan oleh para ulama. Untuk orang yang mengkaji, yang tidak mengkaji, mandom macam getah sekarap saja dia gitu saja berlalu. Okey. Selanjutnya, lagi kesaksian tadi ya. Tidak diterima kesaksiannya. Itu pertama tadi ya, pertama tadi syahadat. Dan yang kedua, dan yang kedua adalah perjanjian. Ya, yang kedua kesaksian itu dengan makna perjanjian. Nah, dalam erti kata yang lain, tidak diambil perjanjian daripadanya. Itu maksudnya. Jadi Mizi tiba-tiba datang mau pinjam duit, janjinya begitu begini begitu begini, maka perjanjian Mizi itu tidak boleh diterima. Faham? Kenapa? Karena Mizi adalah orang yang menunggak-nunggak zakat. Jelas ya? Nah, jika tidak tahu, nah tidak tahu itu urusan tidak tahu. Ya, begitu. Okey. Kemudian katanya, selanjutnya ia berkata, berbahagialah orang yang menunaikan zakat selanjutnya ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kita sedang membaca hadis. Kita sedang membaca hadis yang mulia. Kita sedang membaca hadis syarif. Hanya kita apa ya? Kita terlupa. Kita sedang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya. Okey. Selanjutnya ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berbahagialah orang yang menunaikan zakat dari 1/10 hartanya. Awali tidak sempat menggambarkan 1/10 berapa ya. Sebahagian ataupun kewajipan-kewajipan yang perlu dikeluarkan sebagai zakat daripada hartanya. Berbahagialah orang yang menunaikan zakat dari 1/10 hartanya. Berbahagialah orang yang tidak ditimpa seksaan, yakni kerana tidak membayar zakat. Berbahagialah orang yang tidak ditimpa seksaan, yakni kerana tidak membayar zakat dan seksaan hari kiamat. Barang siapa membayarkan zakat hartanya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan darinya seksaan kubur. Nah, itu orang yang membayarkan zakat harta, Allah menghilangkan daripadanya seksaan kubur. Nomor satu. Nomor dua, mengharamkan dagingnya daripada api neraka. Allah, Masya Allah. Mengharamkan dagingnya atas api neraka. Yang ketiga, mewajibkan baginya syurga tanpa penghisaban. Tanpa penghisaban, tanpa hisab. Masuk surga terus begitu. Sebab itu antara sahabat-sahabat Nabi ada yang mengejar-ngejar ini. Mau kejar masuk surga tanpa hisab. Akhirnya ditegur oleh Nabi. Ya, akhirnya ditegur oleh Nabi. Nah, itu hak Allah. Kau lakukan saja. Kau amalkan saja. Dengan, okey. Dan yang kedua, dan tidak menimpakan kepadanya dahaga pada hari kiamat. Nah, itu nombor empat. Ada empat perkara. Dan tidak ditimpakan, bukan menimpakan. Tidak ditimpakan kepadanya dengan dahaga
pada hari kiamat. Hadis masyhur tentang dahaga pada hari kiamat adalah hadis mahsyar. Ya. Kalau mau cari hadis, takhrij hadis, nanti kita ada internet, kita boleh takhrij hadis daripada maktabah-maktabah besar-besar. Dengan Walid janji sudah dengan Pakcik Said itu mau pasang wifi tahap Amerika Pentagon punya itu. Okey. No, tak zup jalan terus. Membuat internet itu nanti kita boleh akses terus kitab-kitab daripada maktabah-maktabah besar. Maktabah Syamilah, maktabah Ubaidah, maktabah itu macam-macam maktabah ada. No. Tidak perlu kitab banyak-banyak ah. Kita akses dari sana saja. Boleh tengok terus. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Mau belajar saja. Tidak mau belajar pulanglah. Tunggu apa? Buat semak saja kan? Betul kan? Contoh? Habis beras kami saja. Tidak mau belajar habis beras kami saja. Okey. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala. Zakat dan kebakhilan. Maulana Mursyid Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mau berbincang dengan kita tentang zakat dan kebakhilan. Ada isu halus. Ada isu seni. Ya, di sebalik zakat dan kebakhilan. Ya, langsung tidak langsung. Dalam arti kata yang lain, orang bakhil buat tentang zakat. Lanjut. Orang mau keluar zakat fitrah RM7 pun dia berkira kau tahukah. Tapi dia tukar dia punya aksesori kereta 15, 20, 300, 500. Langsung dia tidak kisah. Mau raya. Janji hati puas. Kan? Orang tukar langsir rumah. Ribu-ribu pun orang tidak kisah. Janji hati puas mau raya. Betul? Macam-macam lagi. Tapi ketika berada di dalam tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya zakat kah, yang namanya infak kah, yang namanya sedekah kah, nah, tiba-tiba menjadi payah semuanya. Betul je. Kalau ikut pertimbangan, kalau ikut cerita, walaupun tidak tahu kan, cerita-cerita daripada Majlis Agama Islam Kedah. Nah, ada orang timbulkan tanda tanya, kenapa zakat mesti RM7? Kenapa tidak RM5? Kami orang susah makan beras, tidak tahu bah nilai RM5 ke RM2 ke. Nah, sampai begitu dipertikainya. Kan? Boleh dengar, boleh tengok ikut perkembangan kita itu. Nah, jadi dipertikainya. Padahal kalau kau tidak mampu mengeluarkan zakat, kau menerima, betul kan? Nah, bukan masalah, tidak ada masalah langsung di sana. Ini dia tidak meletakkan dirinya sebagai penerima. Dia meletakkan dirinya sebagai pengeluar. Tapi dipertikaikan. Faham tak? Nah, antara mau mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan zakat itu, nah, di sana ada elemen-elemen yang mungkin merosakkan, ya, mungkin merosakkan ibadah kita tadi yang namanya zakat. Justru Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mursyid kita, mau mengajarkan itu, membincangkan kita tentang itu, supaya amalan ini, supaya ibadah ini menjadi ibadah yang berkekalan. Ah, begitu. Okey, katanya dia mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima ataahumullah."
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda mereka, dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu, keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Ayat ini bermula daripada nafi. Wala, ya, dan jangan. Jadi sepanjang mana pembacaan kita, kita tertakluk kepada jangan. Faham tak? Jadi kita tertakluk kepada jangan. Jadi maksudnya jangan kita bakhil. Jangan kita macam-macam lagi di sana itu. Kemudian katanya ayat yang membawa pengajian kita ini, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Ada orang yang menyangka bakhil itu sangat bagus. Betul kan? Memang banyak begitu. Kita tinggal di sewaktu pondok kami di apa? Sri Bayu. Sewaktu pondok kami di Sri Bayu. Di hang tadi tahu tak? Buah orang Sri Bayu itu banyak tanam apa? Mangga. Tahu kan? Memang orang taman-taman ini, orang yang tinggal di taman-taman ini banyak tanam mangga kan? Depan rumah semua ada mangga. Rumah Walid pun ada mangga. Sekarang berbuah sudah itu. Budak-budak Walid tinggal di ujung tempat jin bertendang. Jadi kalau mapnya naik begitu. Di sini budak Walid. Ini jalan terus, ada jalan terus, ada terus. Pusing-pusing dalam-dalam ini. Pusing-pusing dalam ini. Macam-macam. Di rumah Walid di sini. Di sini rumah Walid. Di sini ada satu rumah. Di sini ada satu rumah. Nah, di rumah hujung ini. Di sinilah budak-budak Walid tinggal. Jadi, budak-budak Walid akan keluar dari sini. Terus keluar di sini. Begitu saja. Jarang mereka pusing-pusing dalam-dalam ini. Jarang. Okey. Satu hari timbul buah mangga kena curi. Buah mangga dicuri. Nah, bukan satu pokok, habis semua. Ini dalam ini, orang-orang yang dalam-dalam ini, yang lorong ini, semuanya buah kena curi, tahu tak? Orang yang lorong ini. Mungkin pencuri itu pakai lori itu. Sebanyaknya buah. Dia pakai lori yang jenis elektrik tidak bunyi. Senyap saja. Malam kan siang kau walaupun tidak tahu. Bising. Besok siangnya bising. Nah, walaupun buat tidak tahu saja apa. Janji rumahku tidak ada orang curi. Belakang tengok budak-budak, tidak ada hal. Walaupun masuk rumah, masuk balik banglo budak-budak tengok, ada buah mangga kah? Berarti atas, bawah, semua kiri, dapur rumah ada buah mangga kah? Tidak ada. Okey, sudah. Nah, petang itu,
Mereka tuduh budak-budak Walid. Tahu bukan? Ha, itu contoh. Contoh apa ya? Kita bercakap tentang apa tadi? Tentang mereka rasa senang dengan kebakhilan mereka. Faham tak? Nah, hakikatnya hasil daripada kebakhilan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Kerana kita bakhil, Allah Subhanahu wa taala membuka, ya. Macam kita baca tadi, Allah tidak menjaga apapun yang sabit dengan kita. Akhirnya Walid pun dah tidak puas hati, Walid cakap. Dia orang mau tampar budak-budak Walid, dah Walid tampar. Satu penampar anak aku kena, 10 penampar kau akan kena. Nah, Walid warning. Kau pergi tanya-tanya mamamu, bang. Konfrontasi sampai sampai dia orang mau minta duit security pun tidak berani. Ha, alang-alang mau jadi hero biar begitu mizi. Kau tahu tak? Orang-orang mau jadi hero, baru orang perempuan di bawah kita rasa selamat. Itu kan tuan-tuan? Oh, dia orang mau warning, dia orang mau tampar itu, tampar ini. Oh, bilang tampar, silakan. Ada satu bekas tentera besar, badannya tinggi. Siapa nama dia, Ma? Yang tinggi itu, yang buat mi tulang itu, dia meniaga mi tulang itu, nama apa? Syukur. Ha, syukur namanya. Walid jadi sini, semang dengan dia begitu. Tengok muka dia, tinggi tahu. Walid bilang, kau tampar anakku. Sedikit anakku kena, walaupun tidak sakit, 100 kali aku terajang perut kau, kaki masuk dalam perut. Dia cakap terus. Aku tidak takut mati. Baru keadaan jadi redah. Semua dia tenang. Nah, Walid tengok saja. Lalu kedai kopi, dia orang minum kopi, boleh tengok. Something-something semua alih sudah. Nah, itulah keadaan. Ya. Dan kenapa Walid kaitkan dengan Sri Bayu? Nah, pada Walid ya, Walid tinggal di situ. Walid tinggal di situ, Walid tidak mengatakan ke semuanya, ke semua orang di situ. Tapi Walid tinggal di situ. Pun bukan Walid sentimennya. Nanti kita fikir, nah, Walid sentimen sebab dia orang buat begitu. Nah, bukan sentimen. Tapi keadaan itu menunjukkan bahawa mereka sangat senang dengan kebakhilan. Buktinya apa? Buktinya mereka menegah sebarang pemungut, peminta sedekah dan sebagainya. Mereka tegah. Tegah langsung. Sampai di pintu guard, guard sekarang guard pun pakai ini sudah. Pakai apa? Tek. Ah, itu. Ah, bukan boleh masuk sebarang-sebarang. Kau masuk sebarang-sebarang, kau ceroboh bunyi satu taman itu. Nah, satu taman nanti keluar bawa parang, tunggu. Ah, datang sudah. Siapa bunyi? Ah, kamera akan hantar gambar kepada rumah-rumah. Oh, si Mizi. Kau pihak lebay dia. Ah, dia orang pergi pegang kau tengah jalan. Kau datang buat apa? Datang mau cari rumah Walid ini. Apa hal? Ada kerja apa? Oh, soal macam polis. Nah, banyak orang kena tu. Orang tidak puas hati tu. Semuanya kerja gila, tahu tak? Nah, ini semua hasil daripada apa? Hasil daripada berpuas hati dengan bakhil. Nah, itu. Bukan membawa kebaikan, membawa kepada keburukan. Membawa kepada sifat-sifat yang lebih buruk daripada sifat-sifat yang sedia ada. Ya. Nah, kita ajar diri kita untuk tidak bakhil. Kita ada sedikit. Nah, kita secara sedikit kita berkongsi, gitu kan? Nah, secara sedikit kita share. Kita ajar, kita latih diri kita. Okey. Bahkan katanya, ia adalah buruk bagi mereka. Nah, ayat Allah SWT ya. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Allah menyebutnya buruk. Apa? Bakhil itu. Dalam kaidah tafsir, buruk itu ada banyak sisi pandang. Buruk ada banyak sisi pandang. Satu buruk,
buruk dalam urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekurang-kurangnya kita ambil dua sisi pandang ya. Satu buruk, buruk itu adalah menyebabkan kita sengsara di hari akhirat kelak. Jadi, ada dua sisi pandang buruk dalam kitab-kitab tafsir. Mereka akan dikalungkan. Mereka akan dikalungkan. Dikalungkan ya. Memang perkataannya, terjemahannya pun dikalungkan. Dipakaikan. Dikalungkan ay dipakaikan. Mereka akan dikalungkan. Ay dipakaikan. Untuk seksaan. Ya. Yakni disiksa. Untuk disiksa. Dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat kelak. Nah, disiksa, dikalungkan. Ada hadis yang menyebut dikalungkan kebakhilan itu ke leher kita, lalu diseret, ya, diseret mengelilingi neraka, diseret mengelilingi azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, masya Allah. Naudzubillah. 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 Itulah. Ya, kita baca sudah tentang apa ya? Tentang ancaman sengsara orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, sekarang kita sambung lagi. Okey, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan ingatlah, nah, kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran di dalam terjemahan-terjemahan kitab-kitab ya didatangkan dengan perkataan ingatlah, langsung tidak langsung menunjukkan ayat apa? Ayat tazkirah. Ya. Jadi kita belajar sudah semua itu. Ya, jadi langsung tidak langsung menunjukkan ayat tazkirah. Jelas? Dan ingatlah, dan yakni ingatlah. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yakni dengan sesuatu yang lain, mempersekutukannya ay Allah Subhanahu wa taala. Nya itu adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu orang yang tidak memberi zakat. Nah, jadi orang yang tidak memberi zakat itu berdasarkan kepada redaksi ayat ini termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tabarakallah. Yaitu ya, kerana ada perkataan yaitunya ya. Alladzina la yu'tuna az-zakah alladzi, nah, perkataan itu yang menunjukkan. Yaitu orang yang tidak memberi zakat. Yakni untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya. Nah, adapun zakat itu untuk membersihkan jiwanya sendiri dan harta bendanya. Dan mereka pula kufur. Dan mereka pula kufur. Kurungkan perkataan ingkar. Dan mereka pula kufur. Kerana kufur itu bahasa Arab. Ingkar itu bahasa Melayu. Jadi kita jangan bertindih bahasa. Nanti kita kelangkabut dari segi pemahaman. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Sama aja kan? Oh ya. Kufur, ingkar. Jadi dikurungkan perkataan ingkar. Dan mereka pula siapa?
yang tidak mengeluarkan zakat untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya. Kufur. Kufur yakni ingkar akan adanya hari akhirat. Mereka sebenarnya kufur. Nah, itu kan? Mereka sebenarnya ingkar akan adanya hari akhirat. Nah, bobitkan perkataan sense yang Walid akan syarahkan kepada kita nanti. Dan mereka pula kufur, yakni engkar dengan adanya. Bobit di bawah ya, pencerahan. Dengan adanya seksaan sengsara ya, pada hari kiamat. Surah Al-Fussilat, surah Fussilat ayat 6 hingga 7. Nah, dari sepanjang ayat yang kita baca tadi, ada perkara yang wujud kepada orang-orang yang sepatutnya mengeluarkan zakat, wujud kebakhilan. Nah, itu wujudnya kebakhilan. Nah, di kebakhilan itu wujud kerana apa? Persoalan begitu. Kebakhilan itu wujud kerana mereka mengingkari seksaan yang kita sebutkan di bawah tadi. Apa? Mengingkari apa? Mengingkari seksaan. Nah, tadi karang panjang saja otak. Otak ini pun kadang hang, kadang okey, kadang hang. Macam telefon juga. Betul kan? Nah, kerana mereka mengingkari itu. Jadi dari sudut bab zakat dan kebakhilan ini, nah, poin-poin begitulah yang kita akan kaji. Faham kan? Poin-poin kenapa terjadinya bakhil. Nah, rupa-rupanya kerana mereka ingkar. Mereka tidak meyakini ya, akan adanya seksaan, kesengsaraan ya, di hari akhirat kelak, sabit dengan tidak mengeluarkan zakat. Nah, contohnya begitu. Nah, itu yang kita akan kaji insyaAllah dengan izin Allah SWT. Kemudian kata Musannif, dia menyebut mereka dia menyebut mereka, yakni yang tidak membayarkan zakat itu, sebagai orang musyrik. Nah, perkataan dia, siapa? Cari misi siapa? Dia itu murojeknya apa? Siapa? Mau belajar dari sekarang. Walid selalu bilang belajar dari sekarang, belajar dari sekarang, belajar dari sekarang. Nah, sudah sedar 4 tahun sudah, mau pulang sudah. Atul, murojeknya apa? Dia. Dia, nama orang pun ada dia juga sekarang, tahu tak? Kan? Saya perlu jumpa dengan siapa? Kau jumpa dengan dia. Yalah, siapa? Dia. Rupa dia. Rupa-rupa namanya dia. Ada orang begitu? Ada kan? Nanti kita jumpa. Okey, nah. Menjawab itu saja. Atul, kau ini panggil-panggil mau nyanyi-nyanyi kah? Siapa dia? Dia setiap, khususnya kalau bahasa Arab lagi-lagi. Ya, semua dhamir-dhamir itu disembunyikan di dalam istilah. Kebanyakannya, kan? Hmm.
kecuali kecuali apa? Kecuali dhamir hadir gitu kan? Ha. Ha dia. Mana siapa Atul? Ha Atul. Siapa dia Atul? Kau cakap saja siapa dia sudah. Kau cari-cari daripada atas. Dari nah, ada orang yang bertutur kah? Tiada. Kita sedang menuturkan Al-Quran kan? Nah. Tidak yang tidak ada yang menutur bah. Kita sedang menuturkan Al-Quran. Tiba-tiba datang perkataan dia. Nah, siapa siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kau tegas bah. Mau jadi ustazah macam mana nanti murid teriak kau terkencing dalam kain. Ha? Ustazah. Terkencing dalam kain. Macam mana tul? Hai, kau pun perlu belajar ilmu hikmat juga bah mau jadi ustazah. Ha? Okey. Dia ai Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung yang bertutur dengan kita melalui ayat yang kita bacakan tadi. Nah, katanya kata Allah Subhanahu wa taala disebut dia di situ. Dia menyebut mereka. Nah, mereka siapa mereka? Yakni yang tidak membayarkan zakat itu. Nah, kita belajar ada dua. Pulang sudah anakku. Kau ni pulang lama-lama ya. Mana si Arif? Ah, lari-lari dia. Nanti dia. Sekejap lagi kami kerjakan dia. Okey. Yang tidak membayarkan zakat itu kita ada dua istilah sudah. Perasan enggak? Hah? Apa istilah yang kita jumpa Mizi? Malam ini kita jumpa dua istilah. Yang istilah ilmiah. Nanti istilah itu sebenarnya berada di dalam fiqh. Ya, bila kita bincang fiqh zakat, memang kita sedang bincang fiqh zakat kan? Kan? Ha. Oh, kita akan berjumpa dengan istilah itu. Okey, apa istilahnya? Apa istilahnya? Satu, dua, ada berapa? Boleh pun tidak ingat. Ha? Terkait dengan bakhil ini, terkait dengan bakhil. Penangguh. Kan? Itu istilahnya kan? Lagi? Penangguh. Tadi kita baca apa ni? Penunda. Penangguh, penunda. Mungkin ada makna tersendiri masing-masing ya. Penangguh ini kira mau tangguh saja. Penunda ini, nah dia pun dasarnya tangguh juga, kan? Tetapi dia senang dengan minggu depan. Minggu depan. Mungkin begitu. Kita catatkan saja. Nanti kita mungkin dapat pemaknaan masing-masing atau kita simpulkan satu saja. Lagi ada lagi kah? Ha? Apa? Penunggak. Itu istilah tadi, penunggak. Itu istilah. Okey. Yakni yang tidak membayar zakat itu dengan istilah yang kita sebut di sana sebagai orang musyrik. Nah, artinya apa? Artinya hukum itu datang daripada Allah. Ya. Ada muhkamat di dalam tazkirah. Itu nanti kamu orang belajar dalam ulumut tafsir. Mau belajar bila walid pun tidak tahu. Ya, dalam ulumut tafsir nanti orang akan belajar ada muhkamat dalam tazkirah. Ada muhkamat dalam kisah dan sebagainya. Jadi siapa yang menghukumkan, muhkamatkan
bahwa orang yang tidak membayar zakat ataupun sifat-sifat yang kita sebutkan di sana itu, di belakang itu, sebagai orang musyrik. Nah, yang menyebutnya, yang menghukumkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bererti ini luar daripada manusia. Ya? Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumkannya begitu. Nah, jelas yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah musyrik. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Kita pun tidak tahu zakat apa lagi yang ada mau kasih. Kambing sudah dekat mau beli zakat sudah. Ah, nanti siapa yang mau tuntut zakat datang. Ha? Mizi mau tuntut zakat ke Mizi? Mau tuntut zakat datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum muhajirin, ada lima perilaku yang diuji kepada kamu dan menimpa kamu. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu tidak mengalaminya. Tidak nampak kekejian. Tidak nampak kekejian pada suatu kaum sehingga mereka menampakkannya kecuali bermaharajalela di kalangan mereka penyakit yang tidak pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Mereka mengurangkan kadar dalam timbangan mereka mengurangkan kadar dan timbangan hingga mereka mengalami kesulitan dan kezaliman para penguasa selama bertahun-tahun. Mereka menahan dari mengeluarkan zakat harta mereka hingga hal itu mencegah hujan turun dari langit. Kalaulah tidak ada binatang, nescaya tidak turun hujan sama sekali. Mereka mengingkari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji Rasulnya hingga musuh-musuh mereka menguasai mereka. Sebahagian mengambil apa yang ada di tangan mereka, serta para pemimpin yang tidak berhukum dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa takut di kalangan mereka. Dan kata musannif Allah, nanti kita sambung, kita bincang balik ya, mau bincang panjang hadis ni. Wallahualam. Malam ini anak cucu pun ramai. Nak bagi duit ayah, dia bagi duit ayah. Hari itu Tok Wan sakit, tak bagi duit ayah kat anak cucu. Sian anak cucu. Ini Tok Wan lega lah. Boleh bagi duit ayah. Nah, ada soalan kah? Ha? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ahdina siratal mustaqim siratal ladina an'ama Allah min an-nabiyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قم الصلاة